Kucing adalah salah satu hewan peliharaan terpopuler di dunia. Dalam penangkaran, kucing dapat hidup selama 15 hingga 20 tahun. Kucing tertua diketahui berusia 36 tahun. Tetapi, biasanya kucing dapat bertahan hingga 4-5 tahun. Dan terkadang kalau kucing akan mati karena faktor usia yang sudah tua, lalu dia akan pergi dan menjauh dari rumah. Akan hal ini, pernahkah kita berpikir saat seekor kucing mati tidak pernah meninggalkan jejak? Dan jarang sekali kita menemukan bangkai kucing tersebut. Kecuali kucing sakit yang kita rawat atau kucing korban kecelakaan. Ternyata, hal ini terjadi karena menjelang kematiannya, kucing mempunyai kebiasaan bersembunyi. Tidak jauh berbeda dengan keluarga kucing besar seperti harimau ataupun macan tutul. Mengikuti insting alaminya, kucing liar akan mencari tempat di balik semak-semak yang rimbun, saluran air, lubang, atau gua kecil dan celah-celah sempit yang sukar dijangkau. Tidak hanya kucing liar, kucing rumahan juga akan bersembunyi di sudut-sudut rumah yang jarang didatangi pemiliknya. Saat sakit atau menjelang kematiannya, kucing biasanya akan bersembunyi di ruangan kosong atau bahkan di dalam lemari yang jarang dibuka. Selain mengikuti insting, sampai saat ini, alasan lain kucing bersembunyi menjelang kematiannya secara ilmiah belum diketahui. Namun, para pecinta kucing mempunyai kesimpulan sendiri, mengapa kucing melakukan hal tersebut. Pertama, kucing terlahir sebagai hewan yang mandiri. Hingga menjelang kematiannya pun, mereka lebih suka pergi tanpa diketahui oleh kucing lain ataupun oleh pemiliknya. Kedua, kucing tidak suka berada dalam keramaian. Mereka memilih pergi ke tempat yang sepi, terutama di saat-saat menjelang kematiannya. Ketiga, kucing adalah hewan yang solider dan suka menyendiri. Sebelum meninggal, mereka memilih untuk hidup sendirian dan tidak ingin terganggu oleh apapun. Keempat, kucing liar yang sudah tua dan sakit tidak ingin diketahui oleh musuhnya. Mereka takut akan diserang saat kondisinya lemah. Kelima, mungkin kucing tidak ingin manusia atau hewan lain yang selama ini bersamanya sedih saat mengetahui kematiannya.